mekaniknya yang joki. Teknik kerjanya nih teman-teman ya, tanggulnya dibuat sama XM400, kemudian nanti dia loadingnya di TC2000 loading lumpur. Nah, mundur dia, tinggal diisi guys. Satu bucket. Bucket. Isinya 2 bucket aja guys, biar gak terhambur di jalan. Wah, belakang sana itu ada suami itu, dia desak-desak lumpur mau di loading 2000. Top. PC2000 nya turun, dia mengisi fuel guys. Oke, inilah aktivitas hari ini ya. Semoga terhibur melihat aktivitas di lokasi tambang batu bara. Kita lihat guys pengisian PC2000 si fuel. Lihat berapa liter. Seribu dua ratus tiga dua. Gak usah, tinggal suruh maju dikit. Terus. Sekalian ngisi doser. Paling tidak sampai 200.
141. Terima kasih ya. Oke. Sekali lagi. Oke guys, ini ekskavator yang baru nih. Yang baru datang. Ada video itu yang peot. Nah, ini dia barangnya. Kita naik cek di kabin. Yang mana tombol pastil? Tingginya. Kas turun tangganya. Ya. Banyak ada orang diam-diam baik, kaget aku. Aku mau naik cek, ternyata paspilnya masih mantap ya. Apa? Paspilnya. Masih. Yang mana tombolnya Pak Koko? Tombol apa? Paspil. Kalau sini ada aja. Oh, iya kah? Di bawah. Oh, di bawah langsung. Hmm. Langsung tarik. Oh, main tarik. Iya, kan ada locknya. Kukira main. Ya, locknya di. Oh, kayak engsel ya, main engsel gitu. Nah, makanya kalau udah aus. Locknya itu sering lepas, jongkacung. Mau enggak, dan enggak gerak ya? Enggak mau. Kupikir ada di sini, jadi otomatis. Enggak kayak Hitachi. Hitachi malah otomatis ya? Hitachi ya cuma saklar aja di bawah. Tapi nyala di situ, paspil gitu. Kopi lagi. Gue kasih. Ternyata, aman. Ternyata di bawah kukira tadi pakai hidrolik. Mana tombolnya nih? Panggang sulit tuh, dosir som di sana. Jam 12:03:44. Ya Pak Oko, pamit turun. Oh, iya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih atas jamuannya. Kita sudah dipersilakan naik. Jadi tidak penasaran. Ternyata dia main lok-lokan aja nih, main engsel, guys. Oh, di sini nah. Caranya. Nih. Oh, dia ngelok di sini, guys. Loknya di sini. Jadi di sini lok-lokannya. Ini didorong, ini terkeluar. Kirain di atas ada tombol. Ininya didorong. Nah, turun dia. Lagi naik, tekan. Ini doser suami guys. Sana 2000-nya sudah loading, geser ke sini dia. Woi, udah amblas dia guys. Sudah keras di bawahnya berarti. Thank you.
selesai kita desak materialnya guys, yang lumpurnya itu. Sekarang lanjut di loading sampai PC2000. Setelah habis lumpur yang didesak, pindah lagi ke depan yang kayak lapangan itu. Wow. Operatornya namanya Pak Harwoko. Pak Harwoko nih guys operatornya. Soalnya ekskavator 2000-nya nih baru dihajar dia loading lumpur. Nah, kalau ini sebelahan sama MKP itu guys. MKP di sana itu. 2000-nya parkir dua itu. Wah, MKP semua sudah ke sana itu. Ke sana itu ke atasan. Wush, mantap muatannya. Sampai habis itu lumpur guys. Operator-operator 2000 ya. Mau bergabung ke Riung kalau ada rekrutmen lagi. Nah ini lokasinya teman-teman. Berbatasan dengan MKP dia. Jadi ini alat-alatnya MKP yang dipakai. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita desak-desakan. Doser 155 nih guys. Oke, dilanjut. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dan komen. Salam anak tambang dan salam sehat. Salam satu profesi.